biarkan orang berzina, kamu biarkan orang makan riba, kamu biarkan orang minum khamar, kamu biarkan orang buka aurat, dan kamu diam karena ingin cari selamat. Karena ayat wa'afallahu alaikum iqaban, Allah turunkan hukuman. Mata da'unahu, lalu setelah itu kamu angkat tangan berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Hukumannya dalam bentuk azab, hukumannya dalam bentuk doa tidak dikabulkan, dosanya adalah diam, melihat kebatilan. Sebab itulah kita yang faham terus-terusan berdakwah dengan cara kamu sendiri, dengan kaedah kamu sendiri, dengan pendekatan kamu sendiri. Saya gunakan live ini untuk tegur. Ada orang kata bukan sampai pun. InsyaAllah dengan niat kita yang ikhlas, kan, orang sebar-sebar sampai, tetap akan ada ratus orang buat live dan tegur kemaksiat, tentu akan ada satu dua sampai. InsyaAllah jangan senyap, jangan sunyi dunia ini daripada teguran. Oleh kerana ramai orang cakap kau melalak-lalak bukan sampai pun, maka semua orang tak cakap lagi tentang menegur maksiat. Semua senyap je. Orang bogel dalam Facebook, orang senyap. Kan? Keluar, tular kat media sosial. Apa ni? Zina. Tular di media sosial. Kan? Perkara-perkara maksiat, semua senyap je. Habislah. Sebab nanti tak sampai pun. Buat bodoh je kau cakap lebih-lebih buat apa. Anur kata melalak-lalak. Itu dia. Itu dia. Dia ada cara dia. Jangan kerana dia, kita lemah semangat. Jangan kerana orang yang tak suka perjuangan kita, maka kita berhenti ke perjuangan kita. Tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita ada usaha untuk samakan iman manusia. Sekurang-kurangnya kita tegur. Kita tegur macam kita baca talqin. Sebab talqin, kita baca talqin itu bukan untuk yang mati. Yang hidup, yang akan mati. Bila kita kongsi sesuatu cerita, sama ada dia panas ataupun sejuk atau suam, kita cerita tentang sesuatu yang dah berlaku dalam masyarakat, itu sebenarnya untuk bagi tahu pada kita yang belum berlaku supaya berhati-hati. Jaga keluarga masing-masing, jaga anak masing-masing. Jangan berlagak sangat, anak saya baik, anak saya baik, anak saya baik. Kau rasa apa? Iblis ni tak pernah putus asa, kau tahu tak? Sampai penghujung roh kau nak ditarik besok, dia bawa 10,000 syaitan nak goda manusia. Itu perjuangan terakhir dia yang main-main. Kan? Jangan berlagak, jangan sombong. Subhanallah wa masalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan bila kita bercakap untuk diri kita juga, untuk remind diri kita, untuk ingatkan kita bahawa kita ni manusia yang sangat lemah. Bila-bila masa boleh terlajak, bila-bila masa boleh terlanggar, bila-bila masa boleh terkeluar. Allahu akbar. Sebab tu berhati-hati dalam setiap apa yang kita bicara, apa yang kita lakukan. Allah masalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.